Welcome to a day in a Zoom call bersama kita kelompok 7 dari kelas 11 IPA 1. Aku Beatrice. Aku Reta. Halo, aku Bekai. Hari ini kita mau ngapain nih, guys? Gimana kalau kita nonton? Aku dapat rekomendasi dari temen nih, katanya bagus. Wah, boleh tuh, apa judulnya? Judulnya Feel the Beat, ceritanya tentang... Shh, jangan spoiler, mending kita langsung nonton aja. Aku share screen ya. Oke. Mari kita tonton. Bentar. Aku ambil air putih dulu ya. Bentar. Oke. Thank you.
Gila, bagus banget, Dan. Bagus, bagus, bagus. Aku juga suka sih lagu-lagunya. Yang paling ku suka sih Confident dari Demi Lovato ya, liriknya bagus banget. Tapi tadi kasiannya, bisa-bisanya dia malah masuk taksi yang mau dimasukin jurinya. Iya sih, kasian. Gak beruntung banget itu. Jadi langsung diskualifikasi gitu. Tapi sebenarnya gak boleh kayak gitu sih. Itu kan menyalahgunakan hak. Dan manusia kan, setiap manusia kan punya hak sama. Iya sih, tapi ya namanya juri lebih berkuasa. Padahal April butuh banget sama duitnya buat bayar uang sewa. Ya, tapi pada akhirnya ya dia nemu apa yang bikin dia bahagia sih. By the way guys, ada film yang tentang ceritanya tentang tari-tarian tradisional guys. Pasti ada sih, tapi mungkin jarang dan banyak yang gak nonton gitu. Iya sih, tapi gerak daerah apa? Gerak daerah tari Indo itu gimana ya? Nyerap banget sih, bagus pokoknya. Seharusnya ada kayak gitu. Mungkin lain waktu lah kita coba cari film yang ada tari Indonesianya gitu. Setuju, setuju. Scene yang paling kamu suka apa tadi yang di filmnya? Yang bikin sedih tuh tadi yang pas adiknya si cowok ngambek gara-gara mantannya kakaknya balik lagi. Oh yang itu. Kayaknya sih bagi si adiknya April tuh udah kayak pahlawan gitu. April bikin dia lebih bahagia pas mamanya udah meninggal. Dalam banget sih itu tadi. Tapi yang paling suka sih pas mereka mutusin buat bersatu tuh, buat menangin kompetisi sih. Keren banget pokoknya. Iya, kalau mereka disatukan sama April, kalau kita disatukan sama Selma. Asyik. Iya kan? Iya kan? Iya, tapi awal-awal diajar itu, diajar sama si April itu kan ada yang gugup sampai muntah. Sampai muntah. Iya, tapi yang paling ngakak itu pas si anak kecilnya mau kompetisi dia demam panggung gitu, pengen berak lagi. Senar-senar coba. Seru sih, bisa kita lakuin lagi nih nonton bareng lewat Zoom. Oh, daripada gabut kan? Kalau habis literasi, terus udah kerja tugas atau apa, kita bisa nonton bareng lewat Zoom. Gini kan, lewat gini juga kita bisa sharing film, lagu, dan ya, kerja tugas bareng gitu. Tapi nggak gitu juga kan, lewat Zoom kita bisa tugas bareng juga, jadi ada hal positif yang bisa kita ambil dan kita lakuin. Ya i, betul banget tuh. Ya jadi kita akhiri dulu vlog kali ini. See you in the next day in a Zoom call bareng kami. Bye-bye. Bye.